plagiat. Aku enggak plagiat. Aku enggak plagiat. Bajumu. Ya ampun, kebetulan banget. Aku lagi nyari pasangan buat lomba. Maaf, gak bisa. Kak, tolong aku, please. Kak. Kak, tunggu. Kenapa sih? Kamu keras kepala. Memangnya kakak gak keras kepala? Kenapa sih? Desainer jenius itu kan? Oh, emangnya kakak beneran plagiat? Aku bukan orang yang suka mencuri hasil kerja keras orang lain. Pakaianku punya ciri khasnya sendiri. Kalau ciri khasnya hilang, itu maknanya juga. Tapi media nggak akan tersinggung. Aku nggak tahu gimana cara mereka mengunggah itu sebelum aku. Kenalin kak, aku Kia Delima. Sebenarnya aku jadi model karena mau pakai baju-baju desain kakak. Masalah plagiat itu, aku yakin kakak gak bersalah. Intinya, sekarang kakak bisa jelasin tentang karya kakak. Kalau begitu, kita siapkan segalanya. Mulai besok, kita buat pakaian tanpa ada seorang pun yang tahu selain aku. Kamu mau kan? Aku coba. Masih mikirin tentang tuduhan plagiat. Jadi benar ya? Tapi menurutku, kalau emang benar kamu gak plagiat, pasti nanti saat kamu disuruh jelasin tentang desain bajumu, kamu pasti tahu arti setiap elemen yang kamu masukkan dalam desainmu. Kamu bisa kok buktikan kebenarannya di panggung dan memperbaiki reputasimu. Aku tahu, selama ini kamu ingin mengungkapkannya, tapi kamu selalu takut. Jadi kali ini beranilah, jangan mengecewakan kami, terutama Kia. Para pemirsa sekalian, siapkah kalian melihat desainer dan model terbaik? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke acara kita. Jadi, inilah model dan desainer terbaik menurut para juri, Roya Ratnawati. Juara pertama. Penasaran? Jadi, juara pertama kita adalah Kia Delima. Desainer dipersilahkan maju ke panggung untuk menerima penghargaan. Oh my God, sudah I duga itu si Nana. Sepertinya aku tidak asing lagi bagi kalian. Ya, aku malah Kirana, desainer yang dituduh melakukan tindak plagiat beberapa bulan lalu. Izinkan saya membersihkan nama baik saya di sini, dibantu Aida dan Tian. Bukti-bukti bahwa saya tidak bersalah sudah tersedia, bahkan kami sudah menemukan pelakunya. Setelah semua caci maki yang saya dapat, hingga saya memutuskan keluar dari dunia entertainment ini, saya akhirnya memutuskan untuk melawan ketakutan saya, bersama Kia sebagai model saya. Terima kasih untuk semua orang yang sudah mendukung dan mengucapkan saya.